Halo guys, welcome back with me, Inu Motovlog. Selamat pagi buat teman-teman semua, selamat siang, sore, malam yang lagi nonton video gue ini. Dan makasih buat teman-teman yang udah support channel gue, yang udah like, comment, share, and subscribe channel gue. Makasih banyak buat support kalian guys, makasih banyak. Sekarang udah memasuki minggu kedua ya di bulan Januari. Dan gue kemarin itu sangat sibuk di akhir bulan Desember kemarin sama awal tahun 2017 ini gue sangat sibuk banget. Sangat sibuk banget, jadi ada beberapa hal gitu yang harus apa ya, yang ya pokoknya yang harus gue selesaikan di kantor. Dan akhirnya gue telat nih bikin videonya. Tapi telat gak apa-apa ya guys, yang penting ini gue bisa menghibur, video gue ini bisa menghibur kalian semua. Nah, di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang resolusi sama revolusi channel gue. Ah, pakai revolusi segala. Ya, resolusi gue di 2017 ini channel gue semakin banyak yang nonton. Motovlog Sumbar semakin rame, gak hanya di Padang ngumpulnya yang rame, kalau bisa untuk wilayah Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pesisir Selatan atau Painan, Pasaman seperti Lubuk Sikapiang, Solo, Sawalunto, Sijunjung, makin berkembang lah, makin rame lah motovlog. Kalau enggak pun motovlog, setidaknya vlogger-vlogger atau youtubers makin rame di Sumatera Barat. Dan gue juga berharap buat resolusi tahun depan gue semakin lebih banyak memberikan informasi-informasi yang lebih menarik kepada kalian, teman-teman semua yang nonton video gue, yang nunggu-nunggu video gue. Semoga kedepannya gue dapat memberikan informasi setidaknya bukan hanya tentang motor, tips motor, atau tutorial semacamnya. Dan gue berharap bisa membagikan keindahan dari Sumatera Barat seperti tempat-tempat pariwisata yang sangat bagus banget. Nah, mudah-mudahan di 2017 ini gue bakal tercapai. Dan kita coba untuk bicara tentang revolusi channel gue. Mungkin gue nggak hanya bertemakan tentang motovlog doang, tentang motor doang. Mungkin ya seperti yang gue bilang di resolusi gue yang tadi, gue itu berharap channel gue itu bakal gue selipin beberapa tentang daily observation di atas motor lah. Kemudian tempat-tempat pariwisata yang bakal gue kunjungi, dan gue bakal nge-share pengalaman gue. Dan untuk kedepannya channel gue ini mungkin akan lebih berimbang ya, antara daily ride, tutorial tentang motor, kemudian ngomongin-ngomongin atau ngebahas youtubers-youtubers Minang lainnya. Mungkin akan lebih berimbang, gak kayak kemarin. Kadang di dalam bulan itu gue cuma ngebahas orang, di bulan ini gue bikin tutorial, gak berimbang. Jadi mudah-mudahan esoknya ini akan gue bikin berimbang. Dan mungkin untuk mountain vlog, gue bakal hentikan mountain vlognya. Kenapa? Karena gue udah gak punya kesempatan, boleh dibilang kesempatan gue untuk naik gunung udah boleh dibilang gak mungkin lagi, karena udah terlalu sibuk. Dan di tahun ini, 2017 ini, gue bakal ikutan kuliah, masuk kuliah. Ya, begitulah untuk mountain vlog. Palingan boleh dibilang untuk tahun ini nggak ada.
Dan untuk revolusi ke depan juga, mungkin gue akan lebih banyak, akan lebih sering menggunakan dua kamera. Pertama, helmet cam. Kemudian yang on board boleh dibilang gue bakal ngambil action cam baru sekalian intercom, yaitu intercom Sena 10C. Dan kenapa gue nggak ngambil 20S? Kan lebih banyak rider yang terkoneksi nantinya, seperti 8 rider. Pertama, gue nggak ngambil itu, gue mau upgrade. Boleh dibilang, gue mau upgrade kamera juga sekalian. Paketnya itu udah terdapat intercom ya, pilihan satu-satunya yaitu Sena 10C. Dan dengan gue ngambil Sena untuk kedepannya, gue mungkin mudah-mudahan lebih enak buat ngevlognya. Udah suara noise dari angin yang berputar di dalam helm ini makin berkurang gitu. Ya doain aja ya teman-teman, mudah-mudahan gue bisa ngambil Sena 10C dalam waktu dekat ini. Oke guys, mungkin sekian aja video dari gue. Makasih buat teman-teman, buat yang udah support. Dan jangan lupa juga buat yang teman-teman yang baru nonton video gue. Gue ini lagi apa ya, lagi membutuhkan support kalian gitu. Ya apa ya, ya pokoknya gue lagi butuh banget support kalian dengan cara kalian like, comment, share, dan subscribe buat dapat update terbaru, update-update video terbaru dari gue. Mungkin sekian aja ya. Oke, gue Irung Motovlog, see you and bye-bye.